Pengajaran kali ini berkaitan dengan tajuk ubahan tercantum. Subtajuk ada tiga, iaitu yang pertama, ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan langsung. Yang kedua, ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan sonsang. Yang ketiga, ubahan tercantum yang melibatkan satu ubahan langsung dan satu ubahan sonsang. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana menulis suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol seperti ini. Bagi dua ubahan langsung, dua ubahan sonsang atau satu ubahan langsung dan satu ubahan sonsang. Contoh satu, diberi Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Apabila Y sama dengan 18, P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Soalan berbunyi, ungkapkan Y dalam sebutan P dan Q. Daripada maklumat dalam soalan, diberi Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Daripada sini, kita tukarkan kepada persamaan ubahan tercantum. Kita menulis Y sama dengan K, P, Q. Untuk mencari nilai K, kita gantikan nilai Y dengan 18. Kita gantikan P dengan nilai 2. Kita gantikan Q dengan nilai 3. 18 sama dengan K, 2 darab 3, 6. Untuk mendapat nilai K, kita pindahkan 6 ke kiri, kita mendapat 18 per 6 sama dengan K. K dapatlah 18 per 6 adalah 3. Y sama dengan K, P, Q. Dan nilai K yang diperolehi digantikan dengan nilai 3. Jadi, ungkapkan Y dalam sebutan P dan Q memberikan jawapan Y sama dengan 3PQ. Contoh 2, diberi P berubah secara sonsang dengan Q dan R. Apabila P sama dengan 3, Q sama dengan 2 dan R sama dengan 4. Soalan dia diberi ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Daripada maklumat soalan, diberi P berubah secara sonsang dengan Q dengan R. Boleh ditulis dalam bentuk ubahan tercantum, iaitu P sama dengan K per Q darab R. Untuk mencari nilai pembalas K, kita gantikan P dengan nilai yang diberi iaitu 3. Kita gantikan Q dengan nilai yang diberi adalah 2. Kita gantikan R dengan nilai yang diberi adalah 4. 3 sama dengan K per 2 darab 4, 8. Untuk mencari nilai K, kita gunakan operasi darab silang. 1 darab K, K. 3 darab 8, 24. P sama dengan K per QR. Dan K, kita gantikan nilai yang diperolehi iaitu 24 per QR. Jawapan yang diperolehi adalah P sama dengan 24 per QR. Contoh 3, diberi soalan iaitu diberi R berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan secara sonsang dengan Y. Dan R sama dengan 9 apabila X sama dengan 2 dan Y sama dengan 16. Soalan yang dikemukakan adalah ungkapkan R dalam sebutan X dan Y. Oleh itu, kita ubahkan bentuk ini kepada R sama dengan K, X berkuasa 2, Y. Jadi, untuk mencari nilai pemalas K, kita gantikan R dengan 9. Kita gantikan X dengan nilai yang diberi iaitu 2 berkuasa 2. Y digantikan dengan nilai yang diberi iaitu 16. R sama dengan K, 2 berkuasa 2, 4 per 16. R adalah 9. 4 dengan 16 dikecilkan 4 darab 1, 4 darab 4. K darab 1 per 4. 9 sama dengan K darab 1, K per 4. Letakkan di bawah 9, 1, kita darab silang. 1 kali K, K. 9 darab 4, 36. Jadi jawapan yang diperolehi adalah R sama dengan 36 X berkuasa 2 per Y. Contoh 4, diberi soalan iaitu P berubah secara langsung dengan X dan Y berkuasa 2.
dan P sama dengan 54 apabila Y sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Ungkapkan P dalam sebutan X dan Y. Untuk mendapatkan jawapan, kita tukarkan P berubah secara langsung dengan X dan Y berkuasa 2 kepada bentuk P sama dengan KXY berkuasa 2. Untuk mencari nilai pemalar K, kita gantikan P dengan 54. Kita gantikan X dengan nilai 2. Dan kita gantikan Y dengan nilai 3 berkuasa 2. 54 sama dengan K darab 2. 3 berkuasa 2 adalah 3 darab 3 untuk mendapat nilai 9. 54 sama dengan K, 2 darab 9, 18. Kita pindahkan 18 ke kiri, kita mendapat K adalah 54 per 18. Nilai K yang diperolehi adalah 3. P sama dengan K, X, Y berkuasa 2. Maka kita gantikan K dengan nilai yang kita dapat iaitu 3, X, Y berkuasa 2. Jadi jawapan yang diperolehi adalah P sama dengan 3, X, Y berkuasa 2. Kesimpulan daripada pengajaran yang disampaikan sebentar tadi, kita dapati bahawa ubahan tercantum merujuk kepada perkaitan antara 3 pembeli ubah atau lebih akan berubah secara langsung atau dan secara songsang dengan pembeli ubah yang lain.